ibadah bersatu dalam jiwa. Sang Surya memancar, air danau berpendar-pendar. Kita tegur ibu bumi, kita olah rezeki yang diberi. Kepada pohon melinjo aku berseru, musim ini banyak buahmu. Anakku Abibuara telah pulang. Aku akan memetiki buah-buahmu. Akan kubuat keripik kesukaannya. Pohon buah-buahan, pohon kayu-kayuan, segala macam pepohonan adalah saudara-saudara kita. Yang satu memberi makan, yang satu memberi bahan peralatan, yang lain memberi keteduhan. Dan kita harus lindungi mereka. Inilah hubungan alam menurut Dharma. Ayamku berseru. Untuk
kelangsungan keutuhan kehidupan kita semua. Nah, kalian sudah lihat apa yang terjadi pada desa orang-orang suku Kariman. 2/3 dari tanah mereka sudah dijual kepada orang Otak. Akibat setiap kali panen yang melimpah, sampai 3 kali melimpah kebutuhan dasar mereka, toh masih kekurangan makanan. Itu sebabnya kenapa di desa ini ada peraturan, barang siapa yang meninggalkan desa ini, maka tanahnya harus dikembalikan kepada desa. Tidak boleh diperjualkan, tidak boleh diperjualbelikan. Itu nanti akan seperti suku Kariman tadi, karena hasil panen mereka sebagian besar bukan lagi milik mereka. Wah. Tapi milik orang-orang di kota. Mereka sendiri hanya digaji sebagai buruh dengan upah yang tidak cukup untuk makan setahun. Jadi dengan kata lain, tanah adalah kebutuhan dasar suatu masyarakat desa. Oleh karena itu, kepemilikan atas tanah harus diatur dan diawasi oleh desa yang bersangkutan. Begitulah adat leluhur kita. Dengan arif menjaga desa pertanian. Petani yang menjual tanahnya, mencelakakan petani lainnya. Kenapa mesti kau jual tanahmu? Untuk gelang dan giwang. Gelang dan giwang tak bisa tumbuh. Tak ada buahnya. Untuk membangun rumah tembok. Rumah tembok bukanlah kemajuan. Tak ada hasilnya. Salah-salah malah gampang lumutan. Petani yang maju adalah petani yang cinta pada tanahnya. Petani yang maju adalah petani yang mampu melindungi petani lainnya. Petani yang maju adalah petani yang mampu membina desanya menjadi desa yang kaya karena produk unggulan. Petani yang maju punya koperasi sendiri untuk segala keperluannya. Petani yang maju cepat mengenal tanaman baru dan cara yang baru untuk menjaga alamnya. Bagus, bagus sekali. Lihat ini. Apa? Mana? Itu api wara anakku bilang bersama bule temannya. Bule. Para paman, para bibi, para bapak dan saudaraku semua, aku Abiwara, putra Abi Sawang, telah pulang belajar dari tanah seberang dan kini kembali ke kampung halaman untuk bekerja. Bagus, bagus. Buka tutur katanya. Ya. Sederhana, tapi kena semuanya. Abi Sawang, aku senang bahwa ia mau pulang ke desa. Dan aku senang pula bahwa Abiwara tidak lupa akan adat istiadat kampung halamannya. Ya. Di dalam kesempatan ini, aku juga akan memperkenalkan temanku ini. Dia aku kenal di tempat kotaku belajar di tanah seberang. Ia bekerja di sebuah surat kabar dan ia adalah sahabat karibku. Dia tertarik kepada nasib rakyat dari sebuah negeri yang berkembang. Dan kini berada di sini menjadi tamuku dalam rangka membuat tulisan mengenai masyarakat desa kita untuk buku dan surat kabar yang khusus ditulisnya. Namanya Carlos. Carlos. Ayolah, apakah dia bisa berbahasa Indonesia? Bahasa asli apa? Ya, bisa. Dengan penuh cacat tentu saja. Saya Carlos, sahabat Abiwara, putra Abi Sawang, mengucapkan hormat kepada saudara-saudara dari suku Naga. Sungguh bagus bahasa astinamu, Carlos. Terima kasih. Pujian ini membesarkan hati saya. Selanjutnya saya harus minta maaf karena telah menyebarkan Abiwara terlambat muncul di ladang.
Ia tadi harus mengantarkan saya untuk melihat pintu air irigasi yang dibuat oleh leluhur-leluhur saudara. Kami agak terlalu lama di sana sebab saya tenggelam ke dalam keasyikan mengamati satu hasil teknologi alamnya yang luar biasa, yang bersifat dasar serta sederhana. Semua bisa mengambil secukupnya. Teknologi semacam itu bersifat menyumbang alam dan tidak merusak alam. Saya sungguh memujinya. Leluhur kami akan senang mendengarkan ujian itu.